Hai Sobat Eljon dan Pageant Lovers. Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants digelar pada tanggal 22 hingga 28 Juli 2024 dengan tema Hashtag Beli Produk Buatan Indonesia. Yuk dukung finalis Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Ini dia tata cara voting finalis favorit kamu. Sobat Eljon, download aplikasi Eljon Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Atau klik tautan berikut, atau kamu juga bisa scan QR Code berikut ini. Klik bagian voting Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024 di beranda utama, lalu pilih finalis jagoan kamu. Selanjutnya, kamu bisa lengkapi pesanan agar bisa lanjut ke proses pembayaran. Terdapat banyak metode pembayaran yang bisa kamu gunakan loh. Selain aplikasi Eljon Indonesia, kalian juga bisa melakukan voting di platform website Grand Indonesia melalui tautan atau scan QR Code berikut ini. Pemenang vote yang telah diakumulasi dari kedua platform akan dinobatkan sebagai Putra-Putri Pariwisata Nusantara Favorit 2024. Selain itu, juga otomatis mendapatkan golden ticket menuju top 10 di malam Grand Final Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Segera vote sebanyak-banyaknya ya. Welcome to Aceh, province of Serambi Muka. The buildings of histories like can tell you about the story behind it. Aceh have a very unique tradition and it's called Jeb Kupi. Jeb Kupi, it's mean you drink a cup of coffee while having some moment together with your friend. You almost can find the coffee shop everywhere in Aceh. The people of Aceh is very respectful as a human being here. They live in diversity with peacefully and love one each other. In Aceh, you can find all what you need here. The heritage, nature, and also specific culinary. Come and visit Aceh for your more wonderful experience. The like of Aceh, wonderful Indonesia. Aceh merupakan provinsi terletak ujung paling barat dari Pulau Sumatera yang menyimpan berbagai cerita. Setiap perjalanan telah menjadi catatan di Aceh, daerah warisan yang menyimpan berbagai sejarah di dalamnya. Provinsi ini pernah menjadi saksi atas kehancuran dan kejayaan yang datang silih berganti. Masjid Raya Baitur Rahman, masjid kebanggaan masyarakat Aceh ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Dalam sejarahnya, saat masa Perang Aceh melawan Belanda, masjid ini masih menjadi benteng pertahanan masyarakat Aceh. Masjid ini sempat dibakar oleh Belanda untuk menarik kembali simpati rakyat Aceh. Belanda membangun kembali masjid ini. Masjid ini juga sempat diterjang dahsyatnya tsunami pada 2004 silam. Tapi ajaibnya tetap kokoh walau diguncang oleh gempa dan tsunami. Masjid Raya Baitur Rahman kian diperluas dari tahun ke tahun, yang dari awal mulanya hanya satu kubah sampai sekarang menjadi 7 kubah dan 4 menara. Gunongan menjadi bukti cinta abadi sang sultan kepada permaisurinya. Namanya Putri Kamaliah, yang populer dengan gelar Putropa. Kisahnya setelah sekian lama berpisah dari kampung halaman,
sang putri permaisuri mulai merindukan daerah Pahang. Daerah tersebut digambarkan sebagai wilayah yang perbukitan dengan udara yang sangat sejuk. Karena itulah, Sultan membangun gunungan di tengah Taman Gairah yang menjadi bagian dari Taman Istana. Gunungan merupakan bukti cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya. Mi Aceh Razali. Mi Aceh merupakan simbol dari masa kejayaan Aceh. Pada saat Aceh menjadi salah satu jalur perdagangan dunia sehingga banyak pendatang dari etnis lain yang kemudian menetap di Aceh. Sehingga terciptalah mie Aceh dengan perpaduan makanan yang berasal dari Cina dan India. Mie berasal dari Cina, sedangkan rempah berasal dari India yang kemudian disesuaikan dengan cita rasa masakan khas Aceh. Mari bersama-sama kita jadikan sejarah sebagai salah satu motivasi untuk mendukung kemajuan pariwisata dan kebudayaan di masa yang akan datang. Jangan pernah lelah mengejar mimpi. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu meraih masa depan. Saat kesempatan itu datang, ada Redikes yang paling memahami. Saat harapan itu tiba, ada Redikes yang paling memahami. Saat peluang itu hadir, ada Redikes yang paling memahami. Paling memahami. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Sumatera Barat, ranah Minang nan indah. Terdapat berbagai kebaikan adat dan budaya nan lestari dari nilai-nilai luhur terdahulu. Hamparan bukit-bukit nan hijau dan birunya laut yang membentang terasa menyatu dalam harmoni, seakan menyambut hangat siapapun yang datang ke ranah Minang. Sumatera Barat, negeri dengan wisata yang sangat menakjubkan, Istana Pagaruyung. Kawasan Mandeh, Gunung Padang, merupakan surga tersembunyi yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat sangat menghormati yang tua dan nenek mama. Kehangatan dan senyuman dari orang-orang dan kebersamaan yang selalu dipegang erat menjadi dasar saya bersyukur terlahir menjadi putri Ranah Minang. Provinsi yang bangga menjunjung hak-hak perempuan, yang menyadari betapa pentingnya perempuan. Kanduang limpapeh rumah nan gadang, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babaritu. Alam nan indah, budaya nan khas, keindahan dan kedamaian yang saling merangkul bak keajaiban.
melangkah menelusuri samudra, menyaksikan kepingan surga yang Tuhan ciptakan. Tanah bersejarah yang menyimpan sejuta cerita, yang mewariskan syair petuah dengan makna yang begitu indah. Pariwisata Nusantara Sumatera Barat 2024 dari Sumatera Barat untuk Indonesia. Sang bumi refleksi sebagai tempat yang menjadi sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, suguhan keindahan alam dan wisatanya membuatku menolak untuk melewatkannya. Keasriannya berkilauan berlian dengan berjuta manfaat yang tersembunyi, yang selalu memberikan kesan dan memori tak terlupakan. Aku berpijak menapaki jalanan dengan tanah yang subur. Kubiarkan hembusan anginnya memasuki sela-sela tubuhku. Deburan ombaknya bergemuruh saling bersahutan, menciptakan suatu kombinasi yang sempurna. Menyatu dalam jiwa, menggugah pesona keindahan yang membuat damai peradaban. Mencerminkan wisata untuk masa depan. Indah, namun syarat dengan sejarah dan begitu elok tanahku. Berjuta kisah kugaungkan untuk mengenalkan tanah tercintaku, tanah buku. Halo semuanya, saya Justin Lee, Putra Pariwisata Nusantara Sumatera Selatan 2024, mempersembahkan ikon Provinsi Sumatera Selatan.
Jembatan Ampera, dibangun pada tahun 1962, adalah ikon kota Palembang yang menghubungkan seberang Ulu dan seberang Ilir di atas Sungai Musi. Jembatan Ampera menjadi simbol persatuan dan kemajuan Palembang. Akhirnya, kita sudah sampai di Monpera. Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat didirikan untuk mengenang perjuangan heroik rakyat Sumatera Selatan melawan para penjajah. Monpera menjadi salah satu destinasi wisata bagi para pengunjung yang ingin mengenal lebih dalam tentang sejarah perjuangan bangsa. Lalu juga ada Iwak Belido yang menjadi ikon dari Provinsi Sumatera Selatan. Kuliner terbaik khas Sumatera Selatan, yang disebutkan pempek. Pempek melambangkan keakraban dan kebersamaan antar sesama rakyat Sumatera Selatan. Selamat datang di kota tertua di Indonesia. Kota yang menyimpan beribu-ribu sejarah di dalam dirinya. Inilah kota Palembang dari Sumatera Selatan. Museum Bala Putra Dewa diresmikan oleh salah satu Raja Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi. Berhasil menarik para wisatawan karena berdirinya Rumah Limas yang menjadi ikon di uang Rp10.000. Rumah Limas ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Palembang pada abad ke-17. Peninggalan pangeran dari Arab bernama Syarif Abdurrahman Al-Habsi dan Syarif Ali. Inilah songket Palembang yang kerap dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya di masa lampau. Songket Palembang bukan hanya sekedar pelindung tubuh, namun memiliki makna kemakmuran, kejayaan, dan keberanian. Amanat penderitaan rakyat. Itulah Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang. Dengan panjang 1.117 meter, Ampera pernah dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Selamat datang di Monpera, Monumen Perjuangan Rakyat. Dibangun dengan tujuan mengenang perjuangan rakyat setempat pada masa penjajahan Belanda. Monumen dengan bentuk 5 kelopak melati ini melambangkan keresidenan dari Sumatera Selatan, yaitu Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Pempek kapal selam, sesuai dengan namanya, makanan khas Palembang ini dimakan dengan cara yang unik, yaitu disiram cuko hingga terendam. Jangan lupakan pempek lenjer yang dimakan juga dengan dicocol cuko asli Palembang. Inilah mie celor khas Palembang. Celor dalam bahasa Melayu Palembang bermakna direndam ke dalam air panas. Terakhir, pindang patin. Berisi ikan patin yang direbus dengan rempah-rempah dan biasanya disajikan panas-panas dengan irisan nanas. Marilah kita bersama-sama memajukan pariwisata di Indonesia. Bersama saya Shen Gracia dari Sumatera Selatan. Banten, permata Nusantara yang kaya akan budaya dan sejarah. Saksi bisu kejayaan masa lampau yang menjadi pusat kerajaan besar dan pelabuhan internasional. Perkenalkan, saya Aisyah Amini, Putri Pariwisata Nusantara Perwakilan Provinsi Banten. Mari kita jelajahi sejarah dan budaya Banten yang mempesona. Rumah adat Banten yang dikenal dengan sebutan Rumah Baduy mencerminkan kesederhanaan dan harmoni dengan alam. Dibangun tanpa paku, rumah ini menunjukkan kearifan lokal yang menjaga warisan leluhur. Dalam setiap nada dan irama musik tradisional Banten, kita bisa merasakan semangat dan jiwa masyarakatnya. Angklung Buhun dan Gamelan Banten adalah saksi bisu dari keberagaman seni yang hidup di sini.
baju khas Banten dengan kain tenun yang kaya motif dan warna adalah representasi dari keindahan dan kearifan lokal. Setiap helaian kain bercerita tentang perjalanan budaya yang panjang dan membuat terkesima. Salah satu warisan budaya yang paling membanggakan dari Banten adalah tari Bentang Banten. Tari sebagai simbol kebanggaan masyarakat Banten dengan gerakan yang dinamis dan penuh makna. Tari ini menggambarkan kekuatan, keindahan, dan kearifan lokal yang tak ternilai. Dengan gerakan yang lincah dan dinamis, tari Bentang Banten melambangkan kekuatan dan keindahan, memadukan seni tari dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banten, dengan segala keunikan dan pesonanya, adalah harta yang harus dijaga dan dikembangkan. Sebagai putra-putri pariwisata Nusantara, saya Aisyah Amini mengajak putra-putri Indonesia untuk lebih mengenal dan mencintai budaya Indonesia. Mari bersama kita lestarikan dan bangga budaya Nusantara. Luas lautan Indonesia 5,8 juta kilometer kuadrat dan memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia yang sangat indah. Keindahan laut Indonesia tiada tandingannya, yang mengajarkan kita tentang kebesaran alam semesta. Namun di balik itu semua, keindahan laut. Fenomena sampah sebagaimana yang terjadi hampir setiap tahun ironis, ini kondisi mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain. Namun hingga kini pecahan batu bara yang tumpah ke laut membuat kondisi pantai dan air laut semakin banyak menghitam. Saat kini, masyarakat Indonesia sudah sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam semesta. Terbukti, pencemaran laut di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya. Keindahan laut di Indonesia sudah dapat dinikmati kembali. Ayo, berwisata di Indonesia aja. Melati Kuntu. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja, mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur dedikasi Axel aja, aman kan? Perlu uang tunai tapi nggak bawa kartu ATM? Pakai fitur cardless Axel aja, nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile Banking Axel by Bank Axel. Bank Axel, setia melayani, melaju bersama. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Wisata Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Pulau Penyengat adalah permata tersembunyi di Laut Biru, di mana setiap butir pasirnya menyimpan kisah-kisah sejarah dan budaya Melayu yang abadi. Di sini, kita bisa menemukan berbagai peninggalan bersejarah dan nilai-nilai budaya yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1803 seiring dengan dibukanya Pulau Penyengat sebagai mas kawin
dan kemudian tempat kediaman Raja Hamida Engku Putri. Selanjutnya, kita dapat melihat makam-makam para raja dan tokoh penting Melayu. Salah satunya adalah makam Raja Ali Haji, seorang sastrawan terkenal yang menulis Gurindam 12. Karya beliau masih dihormati dan dipelajari hingga kini, mencerminkan kebijaksanaan dan moralitas dalam budaya Melayu. Pulau Penyengat juga dikenal dengan budaya Melayu yang kental. Di sini, kita bisa melihat dan merasakan langsung tradisi-tradisi Melayu, seperti seni gurindam, syair, dan tarian tradisional. Penduduknya sangat ramah dan selalu menyambut hangat para wisatawan. Selain itu, Pulau Penyengat juga menawarkan berbagai masakan khas Melayu dan pusat oleh-oleh yang menjual berbagai kerajinan tangan lokal. Itulah dia keindahan dan kekayaan budaya Pulau Penyengat, sebuah destinasi yang sempurna untuk kalian yang ingin menikmati pariwisata budaya dan sejarah Melayu. Yuk, ajak keluarga dan teman-teman kalian untuk berkunjung ke Pulau Penyengat dan rasakan sendiri pesona Melayu yang sesungguhnya. Mari kita lestarikan budaya Indonesia dengan mengunjungi destinasi wisata budaya. Wisata di Indonesia aja. This is the story of the Chronicle of Tionghoa. The history of Kota Tua, or known as Old Batavia, began in 1526. The name Batavia changed to Jakarta, which is used to this day. Glodok is one part of the old city of Jakarta. The Glodok area has an important role in the process of establishing the city of Batavia until it developed into the city of Jakarta. The history of the development of the Glodok area and the old city of Jakarta itself cannot be separated from the tea, not only as a trade commodity, but also as a tradition. One of the landmark buildings in the Glodok, which has been around since 1635, is the second oldest drugstore in Jakarta, which was found around 1928, known as Apotek Tionghoa, to support the government efforts to make the old city area of Jakarta a World Cultural Heritage site by UNESCO. This building was revitalized in 2015 by architect Ahmad Juhara and changed its function to a tea shop with the name Pancoran Tea House. A new destination and historic strategic place in the city center is Pancoran Chinatown Point. It is located in the central and renowned trading area for wholesale and retail for variety of local and imported goods, including Chinese goods, Chinese medicine, herbs, and electronic goods. Glodok also has a church that still has a touch of Chinese culture. It is called Santa de Fatima Church. It's a Catholic church that still maintains the typical Fukien or South Chinese style, complete with two lion statues placed in the main building, which symbolize splendor. Next one is a legendary temple called Dharma Jaya Toa Sebiu. The Ministry of Religion decided this temple as a historical inscription after installing and signing the inscription, which was displayed on the inside of the building. People usually come to the temple to pay respect to the god, burn incense and prayer paper, and pray for the safety of their families and the welfare of the children and grandchildren. History has shown us that courage can be contagious and hope can take on a life of its own. As the younger generation, we must continue to preserve our culture because that is where we will grow to become light for the future of our country. Because together, we can make a change. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia.
MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @mjs_talentmanagement. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki beragam kekayaan alam, flora dan fauna, adat istiadat, kebudayaan, pulau-pulau yang indah, dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Salah satu kota dengan penduduk terbanyak dan menjadi pusat pemerintahan saat ini sekaligus ibu kota ialah Kota Jakarta. Indonesia has a very thin story, which is a currently historical tourism destination. But it's not just history, about culture, religion, and general public making a characteristic of Indonesia. Menjadi salah satu kota yang banyak sekali menyimpan bekas sejarah, Jakarta menjadi tujuan utama para wisatawan untuk berlibur. Salah satunya adalah Kota Tua Jakarta. Old Batavia atau Kota Tua Jakarta dijuluki sebagai permata Asia dan ratu dari timur. Jakarta lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia. Pusat sejarah yang sampai saat ini terus ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Old Batavia, standing among tall buildings, but still an icon of Jakarta. The beauty from every corner of the building, very pleasing to the eye. Selain menjadi pariwisata utama di Kota Jakarta, Kota Tua juga memiliki ciri khas utama tentang makanan, yaitu klator. Makanan khas yang sudah menjadi favorit banyak orang dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan juga lansia. Indonesia tidak hanya tentang Bali dan Labuan Bajo. Jakarta is one of the beauty of Indonesia. The building, cultural, religion, and every moment in Jakarta it be memorable to some people. Saya, Eka Berlian Oktavianti, your Putri Pariwisata Nusantara DKI Jakarta 2024, proudly present from Jakarta. Welcome to Jakarta, the heart of Indonesia, a city that never sleeps, where history intertwines with progress and people embrace new chances. I am Randy, your representative for the DKI Jakarta 2. As a child who was born and raised in a small city, I was always captivated by the stories of Jakarta, the lights, the opportunities, and the promise of a brighter future. Let me bring you to the stories of rich delicacies, the epic tales of historical battles, and the enduring legacy of a resilient people. Jakarta is a city built on collaboration, where everyone's contributions, regardless of their backgrounds, have shaped its identity. One of them is Monas. That is more than just a monument, as it is a testament to the enduring struggle and sacrifices made by countless Indonesians. Each stone and brick of this iconic structure speaks of the resilience that has defined our nation. We also have Kota Tua, a living museum where the past whispers its stories through its beautifully preserved colonial architecture. It will take you on a journey back to the 17th century, when Jakarta, then known as Batavia, was a bustling port under the Dutch rule.
This is a place where history, for one more time, lives. Jakarta is not just a city. It is a melting pot of cultures, a hub of innovation, and a beacon of hopes and dreams. Come and discover Jakarta, a city of dreams where every street tells a story, and every story is a testament to the power of hope and determination. For me, Jakarta is a symbol of aspirations and unity, reflecting our shared history and collective strength that unite us. It is a place where every generation comes to learn about the past, celebrate the present, and draw strength for the future. Datang dari berbagai provinsi di Indonesia, pemilihan putra-putri pariwisata Nusantara 2024 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants menampilkan keindahan dan keberagaman budaya Indonesia yang tercermin dalam nasional kostum dari berbagai daerah. Setiap kostum yang ditampilkan merupakan karya seni yang menggambarkan sejarah, tradisi, dan kearifan lokal masing-masing daerah. Dukung finalis jagoan kamu untuk terpilih sebagai putra-putri pariwisata Nusantara Best National Costume 2024 dengan cara voting melalui aplikasi Eljon Indonesia dengan link berikut ini: app.eljon.co.id/voting, atau kamu juga bisa scan QR code berikut ini. Pemenang vote akan dinobatkan sebagai putra-putri pariwisata Nusantara Best National Costume 2024 di malam Grand Final Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Welcome to Jakarta, a city with a long historical story, which is rich in culture and tradition. In this city, every single corner has its own beauty and charm that interesting to be discovered. Jakarta is not just a business and government center, but also home to valuable cultural heritage. It's a melting pot of diverse cultures and colors that together create a unique identity for the city. One such form is depicted in traditional textile art through hand-drawn batik, a masterpiece and heritage that makes Indonesia proud in the eyes of the world. Besides having a long historical and cultural value, batik today has become our identity. Each pattern tells a story of history, philosophy, and cultural wealth passed down from our ancestors. As a part of young generations, I'm Priscilla Kadir, committed to continuously striving to introduce Indonesia's beauty through tourism to the world. Jakarta, a city that blends tradition and modernity, warmly welcomes you. This is reflected in assimilation of different culture, religions, and beliefs, fostering a sense of mutual cooperation and respect among its citizens. Find your unforgettable culture charm in the heart of Indonesia. When the sun goes down, Jakarta comes alive with a colorful and vibrant nightlife. A city that never sleeps. There's always something interesting to explore. This is not a new Jakarta, but this is Jakarta. Di antara gemerlapnya kota Jakarta, terhampar luas surga tersembunyi. Dengan bangga, saya perkenalkan Kepulauan Seribu. Halo Bang Non,
Perkenalkan, saya Raihan, Putra Pariwisata Nusantara DKI Jakarta 3 yang cinta akan budaya dan alam kotanya. Sebanyak 113 pulau, Pulau Seribu memiliki cerita dan ciri khasnya masing-masing. Berdiri sejak tahun 2001, Kepulauan Seribu hingga saat ini berkembang menjadi pusat pariwisata dan berhasil menjadi surga tersembunyi di utara kota Jakarta. Menjadi satu-satunya wilayah di Jakarta yang mempunyai keanekaragaman biota laut dan olahraga air yang dapat dinikmati oleh siapa saja dan bisa dijadikan sebagai tempat istirahat dari beratnya hiruk-pikuk kota Jakarta. Tidak hanya keindahan alam, Kepulauan Seribu juga menyimpan sejarah yang menarik. Pulau Ondrus dan Pulau Kelor misalnya, menawarkan perjalanan kembali ke masa kolonial dengan reruntuhan benteng Belanda yang penuh cerita. Oleh sebab itu, mari jelajahi dan temukan pesona Kepulauan Seribu yang tak terlupakan. Karena saya percaya, seribu pulau, seribu pesona. Rambut rontok, berminyak, ketombe dan rusak. Punya masalah rambut? Lupain aja. Solusi dari masalah rambut kamu, pilih Sipimo. Yuk segera cek Osipimo, sudah tersedia di TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee Eljon Retails. Welcome to Jakarta. Kota metropolitan terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta, kota metropolitan yang gemerlap dan dinamis. Tak hanya dikenal sebagai pusat bisnis dan teknologi, namun juga karena kekayaan budayanya. Namun, di balik itu semua, kebudayaan masih tetap terjaga. Di Setu Babakan, kita bisa melihat cagar budaya Betawi yang masih alami. Di tengah era globalisasi serta kemajuan teknologi, budaya Betawi tak hilang terkikis zaman. Salah satu kesenian yang paling menonjol adalah tradisi ondel-ondel dan tarian khas Betawi itu sendiri. Tiap gerakan dipenuhi dengan keanggunan dan keceriaan yang mampu menghipnotis para penonton. Busana tradisionalnya menunjukkan kekayaan warna dan corak yang memikat. Busana tradisional wanita Betawi menunjukkan kekayaan warna. Ikonik lain dari budaya Betawi, ondel-ondel yang dianggap sebagai penjaga tradisi dan simbol keberuntungan bagi penduduk kota Jakarta. Ini semua merupakan warisan berharga yang harus tetap dilestarikan dan dibudidayakan dan menginspirasi generasi mendatang untuk menjaga keberagaman budaya yang menjadi ciri khas Jakarta. Mari lestarikan budaya Betawi di era digitalisasi. Sugeng rawuh ana ing tanah Jawi Borobudur. Candi Borobudur iku papan pamujaning para penderek Buddha Mahayana saka abad kaping 9 kang kapernah ing Kabupaten Magelang.
This is the land of Java, which holds a thousand mysteries and amazing natural beauty that will never be second to none in the eyes of the world. The Karang Payung Beach is a proof that Central Java has a hidden paradise behind the coral rocks and the roaring of the sea. This is a koyor, one of Indonesia's heritage which has been around in 1960s. It holds deep philosophical meanings, connection with nature and the surrounding life. The motifs often used are inspired by flora and fauna. Through the koyor, traditional communities strive to foster a harmonious relationship, reminding us of the importance of preserving ecological balance. As a young generation to introduce our Indonesia's cultural heritage, I have learned how to uphold the values of batik. Batik is an ancestral legacy that has evolved over time, such as batik Dayani, a local product that has gained recognition worldwide. With the intricate production process, batik Dayani maintains the quality and preserves its uniqueness while adapting to the changes of time. To Pelih Produk Buatan Indonesia, I'm coming from the representative of Central Java. I believe that the young generation has a main role to the Indonesia's tourism progressions. This is the story of Bumi Borobudur. Being born on this province giving me an opportunity to see how amazing it is, Bumi Nusantara. It's only a piece of the largest archipelago, but here I'm able to know the beauty in diversity. The warm smile that shone by its people, the richness of our culture, always giving me a new spirit to preserve our Nusantara. Through a mission to understand every single thing of life, I'm looking forward for batik. Batik, they always have a hope and meaning in every motif that being painted. They raise me to be a someone who able to show the incredible heritage. Tourism becoming a hope for Central Java. Memayu Hayuning Bawono, becoming the symbolize of the spirit and always dedicating myself to Bumi Nusantara. It's such an honor to me for presenting this wonderful province, Jawa Tengah. Hai Sobat Eljon dan Pageant Lovers, pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants digelar pada tanggal 22 hingga 28 Juli 2024 dengan tema Hashtag Beli Produk Buatan Indonesia. Yuk dukung finalis Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024, ini dia tata cara voting finalis favorit kamu. Sobat Eljon, download aplikasi Eljon Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, atau klik tautan berikut, atau kamu juga bisa scan QR Code berikut ini. Klik bagian voting Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024 di beranda utama, lalu pilih finalis jagoan kamu. Selanjutnya, kamu bisa lengkapi pesanan agar bisa lanjut ke proses pembayaran. Terdapat banyak metode pembayaran yang bisa kamu gunakan loh. Selain aplikasi Eljon Indonesia, kalian juga bisa melakukan voting di platform website Grand Indonesia melalui tautan atau scan QR Code berikut ini. Pemenang vote yang telah diakumulasi dari kedua platform akan dinobatkan sebagai Putra-Putri Pariwisata Nusantara Favorit 2024.
Selain itu, juga otomatis mendapatkan golden ticket menuju top 10 di malam Grand Final Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Segera vote sebanyak-banyaknya ya! Hello everyone, it's me Diva, your Putri Pariwisata Nusantara from Jawa Timur. Dan bersama saya, mari melihat keindahan Jawa Timur dalam 1 menit. 1. Buddha Tidur. Muri mengukuhkannya sebagai patung Buddha tidur terbesar di Indonesia tahun 2001. 2. Desa Ketapan Rame. Menjadi desa wisata terbaik, anugerah desa wisata tahun 2023. Dengan pengelolaan yang bagus, desa bisa membuat masyarakatnya sejahtera dan tidak perlu mencari pekerjaan di perkotaan. Ketapan Rame mengandalkan wisata alam dan buatan sebagai sumber pemasukan. 3. Petirtaan Jelotundo. Kandungan mineral air yang ada di dalam Petirtaan Jelotundo adalah terbaik nomor 2 di dunia loh. Konon, katanya kalau mandi di tempat ini bisa bikin awet muda. Menarik bukan? Kutunggu kalian main ke Mojokerto. Saya, Diva Mahira, siap memperkenalkan Jawa Timur lebih luas lagi bersama Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Dan budaya, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nusa Tenggara Barat menyimpan kekayaan pariwisata dan keanekaragaman budaya. Memulai sebuah hal yang baru adalah langkah awal memijakkan kaki keberanian untuk berkembang. Itulah yang kami lakukan di Wisata Alam Merban Batu, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Merban Batu adalah satu dari beribu wisata alam yang ada di Tanah Sasak. Merban Batu menyuguhkan panorama alam yang sangat indah. Dengan aliran air sungai yang jernih, hamparan sawah nan hijau membuat mata tidak bisa berkedip. Dan hijaunya pepohonan menambah sejuknya mata memandang. Pesona alami yang tersuguhkan akan menambah kecintaan terhadap wisata ini. Hembusan angin yang menyapa dengan kicauan burung yang terdengar begitu merdu, kenyamanan akan begitu terasa setelah menginjakkan kaki di tanah wisata ini. Kesejukan akan dirasakan tubuh saat memulai menyentuh air. River tubing akan membuat wisatawan akan tertarik untuk mengunjungi wisata ini, mencoba keberanian diri untuk hal yang cukup menantang. Langkah demi langkah kaki meninggalkan wisata ini akan meninggalkan kenangan yang indah dan tidak akan pernah bisa terlupakan. Tenun sesekan merupakan satu dari kain tenun yang ada di Tanah Sasak. Tenun sesekan ini merupakan tenun khas Lenek dan harus dilestarikan dengan cara membeli dan menggunakan produk buatan Indonesia. Membeli produk buatan Indonesia, termasuk kain tenun sesekan ini, akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Wisata di Indonesia aja, beli produk buatan Indonesia. Salam Pesona Indonesia. Thank you.
Hello everyone, it's me Diva, your Putri Pariwisata Nusantara from Jawa Timur. Itinggai tutunugan bobotukan, woripu koponuku. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi dengan pesona kekayaan wisata yang sangat banyak. Membentang dari ujung Kabupaten Banggai Laut hingga ujung Kabupaten Buol, menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu tujuan untuk berwisata. Didominasi oleh pegunungan dan lautan, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki banyak sekali tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi. Salah satunya adalah wisata bahari Pantai Tanjung Dako. Pantai Tanjung Dako terletak di Desa Mendaan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pantai Tanjung Dako menawarkan pesona alam yang sangat indah dengan hamparan pasir putih yang bersih dan suasana yang masih sangat alami. Sangat cocok dijadikan untuk spot diving dan snorkeling karena memiliki pesona bawah laut yang sangat indah. Pantai Tanjung Dako juga dapat dijadikan pilihan untuk menikmati matahari terbit dan terbenam di langit Sulawesi. Selain itu, di sekitar Pantai Tanjung Dako terdapat situs keramat atau warga setempat sering menyebutnya sebagai kuburan keramat Naimore, yang dipercaya telah berumur ratusan tahun dan menjadi cikal bakal nama kecamatan Karamat. Selain itu juga, terdapat air terjun di sekitar daerah Pantai Tanjung Dako yang masih sangat terjaga kealamiannya. Untuk para wisatawan yang ingin menaiki perahu untuk mengeksplor Pantai Tanjung Dako, cukup membayar Rp20.000 saja. Untuk berkunjung ke Pantai Tanjung Dako dapat ditempuh menggunakan motor atau mobil dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dari pusat ibu kota Kabupaten Buol. Di sekitar lokasi Pantai Tanjung Dako terdapat banyak warga setempat yang menjual aneka jajanan lokal. Tarif untuk masuk ke wisata Tanjung Dako hanya dengan membayar seikhlasnya saja. Hidup adalah tentang perjuangan. Perjuangan saya untuk menjelajahi keindahan Indonesia akan terus berjalan. Dari Tanah Pogogul, Negeri Seribu Megalit, Provinsi Sulawesi Tengah. Welcome to one of the hidden paradise in Buol Regency, Central Sulawesi Province called Tanjung Dako. Tanjung Dako is one of my recommended tourist destination if you visit this Pogogul land. Located in Karamat District, Buol Regency, about 20 kilometers to the west from the center of Buol City. Many people know that Tanjung Dako is just a beautiful golden white sandy beach with exotic blue sea. This time, I will show you something else in this beautiful village. Not many people know that on Tanjung Dako there is a local culinary tourism, namely gula merah. Buol Regency in Central Sulawesi is widely known as one of the best producers of gula merah on Sulawesi Island. The geographical and climatic condition of Buol
world regency also support the wide distribution of sugar palm trees. This water from tapping sugar palm trees is the main ingredient in making gula merah. Brown sugar itself is currently one of the district UMKM products. With its authentic taste, simple reason, they conclude that world brown sugar is very clean and without a mixture of other ingredients. Organic brown sugar from Buol Regency. The best brown sugar that is traditionally processed is produced in-house, so its quality is maintained. In Tanjung Dako, there is a hidden gem where brown sugar is made, which is typical of the Buol district, which can be visited by visitors and tourists who are curious about how to make brown sugar. You can also buy fresh brown sugar straight away. However, this hidden gem of a tourist spot as well as culinary tourism must be well maintained. The task of maintaining a place as beautiful as this is not only the responsibility of the government or environmentalist, but it is an obligation for every individual to maintain sustainability and tradition so that all of this can continue to exist and be enjoyed in the future. I am Pinkan Anastasia Putri, Putri Pariwisata Nusantara, Central Sulawesi 2024, ready to support small and medium UMKM in Indonesia. Unveiling the beauty of West Sulawesi. This is its little story, the natural beauty of the West Sulawesi province. Matahari terbenam sepanjang pada garis pantai 617 km. Gugusan pantai yang panjang disertai keindahan matahari ketika terbenam membuat Sulawesi Barat menjadi daerah dengan sunset terpanjang di dunia. Saya berdiri tepat pada Teluk Mamuju, di bawah langit indah dengan keindahan laut yang memukau memberikan kesejukan. Thank you.
Eljon and pageant lovers, baru saja kita saksikan salah satu kesenian Nusantara, persembahan dari Stella Project, dan sebagai bentuk apresiasi, boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah, tarian Sunda Gendang by Stella Project. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang di Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf Jakarta, dalam acara opening and chasing ceremony Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Sebagai bentuk rasa cinta dan pengabdian kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Thank you.
silakan duduk kembali. Malam hari yang begitu indah, malam hari yang akan menjadi sejarah. Tentu banyak sekali orang-orang istimewa telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Martinus Joni Sugiharto, tiada lain, tiada bukan, Dedi. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Dedi berkenan untuk bangkit berdiri, memberikan lambaian kepada seluruh tamu undangan yang hadir di sini. Kesayangan para putra-putri Yayasan Eljon Indonesia. Kemudian juga telah hadir di tengah kita Direktur Event Nasional dan Internasional, Bapak Franciscus Handoko. Selamat malam Bapak. Bapak Deri Senagara selaku runner up Putra Putri Pariwisata Nusantara 2019, MPA Columbia University, CEO of Danaya atau Founder of Danaya. Dr. Eklas, Ketua Umum IPSA atau Indonesian Professional Association, Bapak Doni De Kaiser, selamat malam Bapak. Ketua Dewan Kopi Indonesia, Bapak Jamil Musanif. Kemudian juga Gubernur NTB ke-6 tahun 2023 dan juga 2008, Bapak Lalu Serinata dan Ibu. Kemudian telah hadir juga Ibu Yustina Banuang, Bupati Jaya Wijaya dari Provinsi Papua. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Agustina Rudi. Desainer, tiada lain, tiada bukan, kebanggaan Eljon, Bapak Edi Gracia. Tepuk tangan untuk Kak Edi. Sebuah kebanggaan juga malam hari ini saya menggunakan salah satu koleksinya. Terima kasih Kak Edi. Kemudian juga telah hadir di tengah kita Direktur Sujuk Air Mineral, Bapak Burhan Tajudin. Ketua Umum Duta Wisata Sulawesi Utara, Bapak Yeri Tawalujan. Sekjen Duta Wisata Sulawesi Utara, Ibu Soraya Tugas. Bapak Arif, ini adalah sahabat-sahabat tercinta dari Bapak John di Sugiharto. Bapak Arif, Bapak Agustinus Lesek, Bapak Abraham Rudi, kemudian juga Ibu Helga, Bapak Hermawan Kartajaya. Pada kesempatan kali ini diwakili oleh timnya, Kadispora dan Pariwisata Kabupaten Buol, Bapak Dr. Tonang SPDMA, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Bapak Dedi Sumardi dan Kadin Indonesia. Tak lupa juga sahabat Eljon and Pageant Lover yang telah berkenan hadir meninggalkan langkah pada kesempatan malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 yang diselenggarakan oleh Yayasan Eljon Indonesia mengangkat tema Beli Produk Buatan Indonesia. Ini adalah sebuah inisiatif untuk mendorong masyarakat agar lebih memilih dan mendukung produk-produk buatan Indonesia dalam konteks industri pariwisata. Acara hari ini tidak hanya menjadi panggung bagi para peserta putra-putri pariwisata Nusantara, tetapi menjadi platform untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui kesadaran akan pentingnya membeli produk buatan Indonesia, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian kearifan lokal, serta pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan di Nusantara. Tentu hari ini akan menjadi momen yang begitu bersejarah, momen yang menjadi langkah awal untuk para finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Kita akan lihat bagaimanakah nantinya mereka akan bergabung bersama menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Eljon Indonesia. Sahabat Eljon and Pageant Lovers, penyelenggaraan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 tentu tidak terlepas dari sosok yang begitu istimewa. Nampaknya kurang lengkap pada malam hari ini, beliau tidak menyapa langsung orang-orang yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Oleh begitu, kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah, Bapak Martinus Joni Sugiharto. Semuanya
keren kan yang pakai mahkota, berdiri dong. Nah, inilah putri-putri binaan Yayasan Eljon yang ada yang baru pulang dari luar negeri, Pak Doko saya laporkan, ada yang baru pulang dari luar negeri, tapi ada yang akan berangkat. Jadi malam ini sekalian kita memasangkan selempang buat mereka yang akan karantina, Pak. Kita juga akan memberangkatkan 3 orang yang akan kita perkenalkan. Ya. Dan sekarang Putri Pariwisata Dunia itu pemenangnya ada di Indonesia, Pak. Ya. Mana orangnya? Tuh. Itu adalah. Jadi saya menyediakan panggung dunia untuk anak-anak muda Indonesia agar bisa berprestasi, bisa ke dunia internasional, agar mereka lebih pede, lebih bisa mempromosikan Indonesia, lebih bisa menggapai masa depan lebih baik. Nah itulah tujuan pengembangan SDM dari Yayasan Eljon Indonesia. Kami punya program yang namanya Indonesia di Panggung Dunia. Jadi kalau ada event-event di luar negeri yang belum ada perwakilan dari Indonesia, selalu franchise-nya kami beli. Jadi kami beli franchise-nya, terus kita lihat anak-anak binaan yang sudah siap untuk diberangkatkan ke internasional, akan kita berangkatkan. Mereka tidak punya target harus menang, tapi saya ingin di setiap panggung internasional nama Indonesia disebut. Sering-sering di internasional nama Indonesia nggak pernah disebut. Nah, saya ingin nama Indonesia disebut di internasional. Dengan demikian Indonesia bisa terpromosikan secara lebih luas di berbagai ajang. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Bapak Andoko, izin saya laporkan bahwa kegiatan ini diikutin oleh 25 provinsi. Jadi mereka datang dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Mereka akan karantina di sini sampai tanggal 28 ya check out-nya. Tanggal 28 akan check out kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi kegiatan ini setiap hari akan diisi oleh pembekalan-pembekalan. Mereka datang dari seluruh Indonesia juga membawa contoh souvenir atau UKM yang dikerjakan oleh daerah masing-masing. Nanti ada di pajang di mejanya ada tulisan misalnya ini dari Lampung, ini dari Jawa Timur, dari mana-mana. Kita ingin agar kerajinan tangan atau UKM daerah itu bisa saling mengenal. Jadi orang Lampung mengenal apa yang dikerjakan oleh Jawa Timur misalnya. Orang NTT bisa mengetahui orang Jakarta ngerjain apa gitu. Jadi mereka bisa saling menukar UKM-nya, contoh-contoh produk, sehingga produk-produk ini bisa dikenal lebih luas seluruh Indonesia, dan kita berharapkan dengan demikian perekonomian melalui pariwisata akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang positif bagi bangsa Indonesia. Saya kira itu laporan yang dapat saya sampaikan, dan nanti mohon berkenan Bapak mewakilin Pak Menteri untuk memukul gong dan menyatakan bahwa event ini kita mulai pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Martinus Joni Sugiarto. Terima kasih Bapak atas sambutannya selaku Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia yang menyapa langsung seluruh tamu undangan hadir pada malam hari ini. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah, Daddy. Sahabat Eljon and Pageant Lovers, kali ini kehadiran dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia diwakili oleh Bapak, ya, tapi tidak melepas kebersamaan kita pada malam hari ini. Sama-sama kami undang untuk mengalihkan pandangan menuju ke layar, kita akan saksikan video sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Salam sehat, penuh semangat, Rahayu Indonesia Maju. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, memberikan apresiasi kepada Yayasan L. John Indonesia, dalam rangka sashing ceremony pemilihan putra-putri pariwisata Nusantara 2024 di Balairung Susilo Sudarman Gedung Sabta Pesona Jakarta dengan tema Beli Produk Buatan Indonesia. Ajang ini diharapkan dapat membantu mencapai Indonesia Emas, membawa Indonesia ke panggung dunia. Selamat berkompetisi kepada seluruh finalis dan sukses untuk seluruh kegiatan karantina pemilihan putra-putri pariwisata Nusantara 2024. Semoga para finalis yang terpilih sebagai pemenang nanti dapat menjalankan tugas dengan baik dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan bersama sambutan yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan selanjutnya kita saksikan bersama opening ceremony dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Kami mengundang kepada Ketua Umum Yayasan L. John Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto, mohon berkenan untuk hadir di depan. Kemudian juga Bapak Fransiskus Handoko yang pada kesempatan kali ini mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mohon berkenan Bapak untuk hadir di depan. Tak lupa juga kami mengundang kepada Mikrom Utama, Nagia Halisa, selaku Putra Putri Pariwisata Nusantara 2023. Selanjutnya kami juga mengundang kepada Deris Nagara, Runner Up Putra Putri Pariwisata 2019, MPA Columbia University. Kemudian Lingling Saputri, selaku Putri Pariwisata Indonesia 2023. Dan Nami Afra, selaku Putri Bumi Indonesia 2024. Mohon berkenan hadir di depan. Kita akan saksikan bersama opening ceremony dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Sebuah kebanggaan karena Yayasan L. John Indonesia tidak terdiri dari Putra Putri Pariwisata Nusantara saja. Adanya Putri Pariwisata Indonesia, kemudian juga adanya Putri Bumi Indonesia. Mohon berkenan, silakan bisa disesuaikan. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, kita akan saksikan bersama opening ceremony Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Kita hitung bersama, 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah, dengan ini menandakan karantina Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 secara resmi dibuka. Dan dengan ini seluruh finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 nantinya akan berjuang melaksanakan karantina yang diselenggarakan di The Tapia Heritage Hotel Jakarta mulai tanggal 22 hingga 28 Juli 2024. Dan malam grand final akan berlangsung pada tanggal 27 Juli 2024. Pada malam hari ini boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi. Sebuah momen bahagia nampaknya kurang lengkap jika tidak kita abadikan. Berkenan tetap di tempat, kita akan abadikan bersama. Dan juga akan ada pemberian apresiasi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Silakan diawali dengan berfoto bersama. Mohon berkenan juga Bapak Fransiskus Handoko yang pada kesempatan kali ini mewakili Bapak Menteri. Silakan semuanya lihat kamera memberikan senyuman terindah. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh berikan tepuk tangan yang sangat ceria dibukanya Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Di momen ini, kami dari Yayasan L. John Indonesia selaku pelaksana kegiatan ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan juga kehadiran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Akan ada bentuk apresiasi diberikan langsung oleh Dedi, silakan. Pemberian apresiasi
ini berupa cover majalah Travel Club edisi 443 yang tampil sebagai tokoh inspiratif. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusi Bapak dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan perlu kami sampaikan, majalah Travel Club merupakan satu-satunya media pariwisata Indonesia yang dibentuk oleh Yayasan Eljon Indonesia. Terima kasih. Kami persilakan Bapak boleh kembali ke tempat, kecuali Dedi dan juga Nagia. Silakan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Francis dan juga Dedi mohon berkenan untuk tetap di depan. Silakan Nagia dan juga Mikro nanti juga akan kami libatkan dalam sashing ceremony. Ladies and gentlemen, sahabat Eljon and Pageant Lovers, ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu, di mana telah hadir di tengah-tengah kita 25 pasang dari berbagai provinsi di Indonesia, mewakili dengan bangga setiap daerahnya masing-masing. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Shooting Ceremony Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Kepulauan Sumatera. Pada kesempatan kali ini diwakili oleh Provinsi Lampung. Kepulauan Sumatera yang terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. Mohon berkenan kepada yang lain, silakan bisa diikuti dengan menyelengkan sasnya. Ya, sudah selesai, dilanjutkan foto bersama. Mohon berkenan bisa maju, melangkahkan kaki ke depan. Kita akan foto bersama dengan Bapak Francis Handoko dan juga Bapak Artis Joni Sugiarto. Silakan boleh maju, agak serong posisi badannya, yang kanan serong kiri, yang kiri serong kanan. Semuanya lihat kamera, memberikan sukan terindah. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dengan bangga, inilah dia perwakilan dari Kepulauan Sumatera. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Francis Handoko untuk kembali ke tempat, dan juga Dedi untuk berkenan tetap di atas panggung. Selanjutnya kami juga mengundang kepada Mikrom Utama dan juga Nagia Halisa untuk mendampingi Dedi menyelempangkan kepada para finalis dari Pulau Jawa. Mohon berkenan, silakan. Jawa pada kesempatan kali ini diwakili oleh DKI Jakarta 3. Pulau Jawa yang terdiri dari Provinsi Banten, DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, DKI Jakarta 3, DKI Jakarta 4, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mohon berkenan bisa menyelempangkan silakan sasnya kepada pasangannya masing-masing. Sudah tadi untuk simbolisnya diwakili oleh DKI Jakarta 3. Kami persilakan untuk mengabadikan momen terdahulu. Silakan kita foto bersama. Boleh berkenan kita foto bersama, semuanya lihat kamera. Yang kanan boleh agak serong kiri, yang kiri boleh serong kanan. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan juga kami ucapkan terima kasih.
Deddy mohon berkenan untuk tetap di atas panggung dan juga kami mengundang kepada Bapak Abraham selaku sponsor utama kita. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Abraham. Bapak, sebuah kehormatan hari ini Bapak sudah berkenan hadir meringankan langkah. Terima kasih Bapak, kami persilakan untuk naik atas panggung dan juga mendampingi Deddy untuk menyelempangkan kepada finalis dari Pulau Kalimantan. Finalis dari Pulau Kalimantan diwakili oleh Kalimantan Selatan. Dan juga boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah dari Kalimantan Barat. Silakan bisa diikuti untuk menyelempangkan sasnya. Mohon berkenan yang mewakili dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat boleh maju. Kita akan foto bersama. Kita akan abadikan bersama semuanya, lihat kamera. Bapak Abraham melihat kamera, memberikan senyuman terindah malam hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abraham selaku sponsor utama kita. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Berikut juga Bapak Abraham dengan hormat kami persilakan kembali ke tempat. Deddy, mohon berkenan tetap di atas panggung. Kami juga mengundang kepada sponsor utama kita hari ini, Dr. Eklas, untuk hadir di depan menyelempangkan sas kepada para finalis dari Pulau Sulawesi. Finalis dari Pulau Sulawesi akan diwakili oleh Sulawesi Selatan. Pulau Sulawesi yang terdiri dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan inilah dia para finalis dari Pulau Sulawesi. Diikuti oleh finalis yang lainnya. Lanjutkan foto bersama. Akan berikan bersama, dilanjutkan kami persilakan kembali ke tempat. Berikut juga dengan hormat terima kasih banyak atas kehadirannya Dr. Eklas. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu. Kami persilakan kembali ke tempat. Deddy, mohon berkenan untuk tetap di atas panggung. Deddy, mohon berkenan untuk tetap di atas panggung. Selanjutnya, Indonesia Tengah dan Timur. Kami mengundang kepada Bapak Burhan selaku sponsor dari acara ini juga. Berkenan untuk mendampingi Deddy. Pak Burhan, terima kasih banyak kami ucapkan pada malam hari ini telah berkenan hadir meringankan langkah. Silakan untuk bersama dengan Deddy atas panggung. Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Papua Pegunungan dan terdiri dari Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua Pegunungan. Mohon berkenan silakan finalis dari Papua Pegunungan. Lalu beta masih kecil, beta ingat tempo dulu. Sio mama gendong-gendong beta. Mohon berkenan bisa kita abadikan bersama sambil mama.
Eljon and Bajan Lovers. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah dia finalis Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024 dari Indonesia Tengah dan Timur. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan juga Bapak Burhan, kami persilakan kembali. Jadi tetap di atas panggung. Mohon berkenan tetap di atas panggung. Sekali lagi, boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada 25 masa yang mewakili setiap provinsi di Indonesia. Tepuk tangan yang sangat meriah. Yang begitu membahagiakan. Yayasan Eljon Indonesia juga dengan bangga ingin memperkenalkan para putri binaan Yayasan Eljon Indonesia untuk berkompetisi yang akan dikirimkan ke ajang internasional. Kami undang dengan hormat Bapak Abraham selaku sponsor utama kita hadir berdiri di depan dan juga mendampingi Dedi. Silakan Bapak Abraham. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah Bapak Abraham. Sebuah prestasi akan beriring dengan apresiasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan hadirkan Putri Pariwisata Nusantara 2023 yang siap berkompetisi ke ajang internasional di Miss Tourism International 2024. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah, Nagia Halisa. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan sangat meriah, Nagia Halisa. Berikan lambaian kebahagiaan, lambaian permohonan doa demi kelancaran di ajang internasional. Tepuk tangan yang sangat meriah, Zaneta Trixie. Zaneta Trixie Viviana goes to Miss Regional 2024 at London, Iceland, Indonesia dari tanggal 21 hingga 28 Oktober 2024. Dengan bangga, Indonesia 2024.
Zanata Triksi Viviana. Boleh berjalan memberikan lambaian-lambaian kebahagiaan pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah, Zanata Triksi. Goes to Asia Pacific International 2024 di Philippines dari tanggal 23 September hingga 8 Oktober 2024. Tentu banyak sekali dukungan, doa yang diharapkan dari Nadia, kemudian juga dari Zanetta dan Desi untuk ke ajang internasional. Dengan bangga, ini adalah putri-putri binaan Yayasan Eljon Indonesia. Tepuk tangan yang sangat meriah. Boleh kita akan abadikan bersama sebelum memberikan lambaian kebahagiaan, lambaian penuh dengan harapan. Inilah dia Desi Rahelia Siagian. Tiga putri yang begitu istimewa, untuk mereka akan bersaing di ajang internasional. Mohon berkenan Desi Rahelia Zanetta dan Nadia Halisa, kita akan abadikan bersama dengan Bapak Abrahan dan juga Bapak Markus Joni Setiarto. Tentu mereka akan berjuang membawa nama Indonesia ke panggung dunia di berbagai ajang di kancah internasional. Luar biasa sekali pembinaan Yayasan Eljon Indonesia. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Nadia. Kemudian juga Desi Rahelia dan Zanetta Triksi. Mohon berkenan untuk tetap di atas panggung. Lanjutkan kami mengundang kepada seluruh finalis dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 untuk naik ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama mengabadikan momen. Tentu ini menjadi awal langkah Nadia, Desi dan juga Zanetta dengan harapan dan doa atas nama Indonesia. Semoga di ajang internasional nanti kalian diberikan kelancaran dan kesehatan. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Boleh kita abadikan bersama dengan para finalis dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Mewakili dari setiap provinsinya, dengan bangga mereka akan memperkenalkan semua budaya, semua pariwisata, semua tentang provinsinya masing-masing. Menjadi wakil bukanlah hal yang mudah, tapi ini kepercayaan dari setiap provinsinya. Kemudian Bapak Eljon hadir di tengah-tengah kita, tentu untuk tetap mendukung produk-produk dalam negeri. Karena beli produk buatan Indonesia. Boleh kita akan abadikan bersama, semuanya boleh agak serong, yang kanan serong kiri, yang kiri serong kanan. Tidak perlu khawatir dengan angle kanan, angle kiri ya. Silakan kita akan abadikan bersama. Thank you.
Indonesia. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada seluruh finalis dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Juga kami persilakan kepada Bapak Martinus Jodi Sugiarto dan Bapak Abraham untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak kepada Bapak Abraham. Terima kasih Bapak atas kehadirannya malam hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu. Bapak Martinus Jodi Sugiarto, selaku Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, yang telah memberikan amanah jadi langkah awal kepada 25 finalis dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Kami persilakan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Sahabat Eljon and Pageant Lovers, tidak hanya sesi seremoni, sesuai dengan tema Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024, beli produk buatan Indonesia. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami persilakan kepada Denny dan juga Bapak Abraham untuk bersama akan meninjau. Di ujung sana sudah hadir UMKM Nusantara yang diperkenalkan oleh para finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 dari berbagai perwakilan provinsi Indonesia. Beli produk buatan Indonesia yang tentunya tidak hanya sebuah tagar yang sejalan dengan beli kreatif lokal Kementerian Pariwisata. Yayasan Eljon Indonesia dan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 berkomitmen untuk menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal dan mendukung para pengrajin serta produsen lokal dengan mendorong gerakan beli produk buatan Indonesia. Mohon berkenan semuanya tetap di tempat karena setelah ini kita akan saksikan sebuah persembahan kembali yang akan disaksikan oleh kita semua dari Stella Project. Sahabat Eljon and Pageant Lovers, demikianlah rangkaian acara hari ini. Saya Nida M. Soliha, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tidak lupa juga kami akan mengajak untuk vote sebanyak-banyaknya finalis idola kalian dengan download aplikasi Eljon di App Store ataupun di Play Store. Nisa Sabian, Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam, inilah dia Stella Project.
Kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk meninjau area UMKM dan juga seluruh rangkaian acara karantina dari Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024 ini disiarkan langsung di channel YouTube-nya Eljon Indonesia dan Eljon Media. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kemenparekraf Republik Indonesia dan juga kepada seluruh sponsor yang telah mendukung rangkaian acara dari Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Tak lupa juga sekali lagi kami undang sama-sama, silakan vote sebanyak-banyaknya finalis jagoan-jagoannya di aplikasi Eljon Indonesia, bisa langsung di-download di App Store ataupun di Play Store. Terima kasih. Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024, beli produk buatan Indonesia.